persiapan tarik tambang. Ayo, masukkan tisu dulu. Satu, disuping dulu. Alam bu, masuk ke kameraan bu. Jangan dekat-dekat sama tarik tambang. Jadi bisa dilihat untuk pertandingan tarik tambang pada hari ini di Lamongan RW2 bertanding dengan RW5 pada sore hari ini di lapangan 2. Ayo, udah mulai. Masuk kalau sudah mulai tarik tambang di tengah para penonton bisa sorak yang ramai ya. Dan juga satu, dua, dua, tiga. Serunya di sini tarik tambang ya teman-teman. Ayo merapat semua. Satu lagi ya. Kita tarik tambang lagi nih. Dua kali nih. Ini yang menang sebelah kananku ini udah. Udah menang satu kali. Jangan malu-malu. Sungguh-sungguh meriah. Sertanya tarik tambang 1, 2, 3, 4, 5 5 orang ya. Ya penonton, penonton untuk 5 orang ya. 1, 2 untuk tarik satu, tambang. Jangan dekat-dekat. 1, 2, 3 Waduh, dua kali menang ini udah. Tuh, banyak banget yang nonton. Bagaimana menurutmu? Kita itu membutuhkan meriah aja, gak apa-apa. Masalah lebih. Gak mau bicara karena kalah. Karena seru banget tarik tambang tadi. Meriah. Agustus meriah, semangat 45 ya. Ayo, kembali lagi menonton bola voli putri. Voli putri belum selesai. Jangan pulang dulu. Masih belum selesai. Yaitu tarik tambang pada sore hari ini RW2 bertanding dengan RW5. Sudah di panitianya yang diperoleh oleh RW5 dari Banjaranyar. Ya, terima kasih untuk tarik tambang. Terima kasih. Sebenarnya dari semangat 45 ini saat Agustus
memeriahkan. Terima kasih bapak-bapak panitia mengatur jalannya tarik tambang pada sore hari ini. Jadi RW 2 berada yang penting masuk RW. Pokoknya ini bola puli ini ibu-ibu pokoknya yang penting masuk dalam dari Bajar Anyar. Terima kasih, terima jalannya atau ke dalam lapangan. Kalau enggak masuk ya untuk lomba besok sore, untuk lomba besok sore bola putra RW 1 bertanding dengan RW 4. RW 1 bertanding dengan RW 4. Dan untuk tarik tambang putri, untuk tarik tambang putri RW 5 pokoknya yang penting masuk ini RW 2 untuk besok sore. Silakan besok sore. Jadi masing-masing bapak RT nya RW nya masing-masing, kami mohon mengontrol calon pemainnya besok sore. Kami mohon calon-calon pemain besok sore jam 3 atau setengah 3 kami mohon segera hadir ya, supaya waktunya itu tidak terlalu sore ya, supaya mainnya itu bisa puas, yang penting tidak masuk, mengecewakan kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi, untuk lomba besok sore, lomba besok sore poli bola putra RW 1 bertanding dengan RW 4, dan untuk tarik tambang putri RW 5 bertanding dengan RW 2. Ya, saya ulangi, poli bola putra RW 1 bertanding dengan RW 4, dan untuk tarik tambang putri RW 5 bertanding dengan RW 2 untuk besok sore. Kami mohon persiapannya, jadi jangan seperti sore ini cari orang kemana-mana ya, dibagi yuk nek wonge kemang ditampi to diminta oleh bapak-bapak panitia malek nek wonge yo nek wonge diminta oleh bapak-bapak kasun yo kene nek wonge ini sudah hadir semuanya kene atau bekades sekalian sudah hadir juga nek wonge yo masih utuh yo kena lomba-lomba pada sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Soke ya, ikut mengatur jalannya lomba pada sore hari ini. Dan kalau ingin melihat pertandingan ini belum selesai, lomba sudah biasa aja lomba itu harus kalah harus menang, jadi jangan dimasukkan hati nanti ya, biasa lomba poli yang penting meriah lomba poli putri. Bagaimanapun hadir kita hilang kulkam pesertanya. Yaitu lihat sunrise-nya burung RW 3 berhadapan RW 1 melawan RW 3
terima kasih atas semua, semoga semua semangat terus 45 kita yaitu Indonesia.